kau tengokin aku ya. Hah, lepas itu kau ikutin aku. Oke? Oke lah. Masa enggak? Hah, di sini kau rupanya. Aku kira kau di mana tadi. Hah, apa? Gak salah lihat kan aku. Ih, lucu kali. Pintar joget pula kau rupanya. Kayaknya udah salah pergaulan kau. Kasian. Apa maksud kau, Bang? Gak ada sih, gak ada maksud apa-apa. Cuma ngasih tahu aja kalau dia itu kayaknya salah pergaulan. Jadi, aku kau pandang sebagai apa, Bang? Ku pandang engkau sebagai bocil, burik. Hahaha. Mancam kau ganteng aja, Bang. Kemarin kan aku pernah muji kalau dia ganteng. Ada orang. Woi, siapa di situ? Hei, jangan maling kau ya. Mana bang orangnya? Itu di situ orangnya. Gak ada kan? Kabur! Enak aja HP kau. Jelas-jelas ini HP-ku. Kau itu cuma minjam, San. Iya, tapi selama peminjaman berlangsung, HP-nya punya aku. Sini, Bang. Belum selesai aku pinjam HP itu. Males, tadi aja kau jelek-jelekin aku. Ayo kejar, kalau bisa. Sini kak, tengok ini. Kayak ini kan nyucinya. Mana? Coba kakak lihat. Nah, iya. Benar ini. Lanjutkanlah lagi ya. Masih banyak itu piringnya. Aman. Nanti kakak kasih hadiahnya. Seperti biasa. Tapi harus selesai bantuin kakak. Oke kak, siap. Kak. Hah, apa lagi? Mama kemana kak? Lupa aku. Pergi arisan. Kau tumben gak ikut mama. Aku kan udah besar kak. Bukan kayak anak-anak lagi yang suka ikut-ikut kemana-mana sama mamanya. Ala-ala, nanti aku pergi pasti kau juga ikut. Ya ikutlah, tapi kakak mau kemana dulu? Katanya tadi udah besar. Kalau ikut mama kan gak seru kak. Banyak ibu-ibu, terus yang diomongin para suami-suaminya lagi. Masa di sana aku anak-anak sendirian? Aduh, bahaya anak ini. Kenapa kak? Enggak apa-apa. Si Putih udah kau kasih makan belum? Udah kok, Kak. Oh iya, Kak. Aku mau ngomong sesuatu loh sama Kakak. Tapi Kakak diam aja ya. Jangan ceritakan sama Mama, Bapak, terus sama Abang.
Iya, kau mau cerita apa? Ini kan kak, besok itu kan si Gilang ulang tahun. Nah, jadi aku bingung mau ngasih kado apa. Jadi itu kan kalau menurut kakak gimana? Hah? Anjir, ini anak kekinian banget. Padahal masih bocil. Kalah pula aku dibuatnya. Oi kak, apa kau ngelamun-ngelamun? Kakak gak denger ya aku ngomong apa tadi? Kak Susanti! Ya denger lah. Masih aman ya telinga kakak. Kalau menurut kakak sih, mending kau kasih baju aja. Biar bisa dipakai terus. Asik. Ya, terserah aja sih kau mau beli apa. Mau ngasih apa, yang jelas jangan pakai uang aku. Tabungan kau kan ada, jadi pakai itu aja. Baju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Ingat ya kak, jangan kau kasih tahu mama. Kemana Susanto? Kemana dek, abang? Pergi kak. Ya udah, bilanglah kalau dia pergi. Kemana Susanto? Ayo, kasih tahu kemana abangmu. Pergi main, mak. Dia pergi sama teman-temannya tadi. Ada apa, mak? Tumben mama sambil marah-marah nyari abang. Kenapa, mak? Ada yang bisa dibantu? Tadi itu kan mama udah bilang suruh jemput. Udah lama-lama mama nunggu-nunggu di sana. Malah pergi main pula dianya. Terus, mama pulangnya jalan kaki apa gimana? Enggak sih, untung aja tadi ada Gojek. Hampir aja mama jalan kaki. Serem kali loh mak, tadi muka mama kayak gitu pas lagi marah. Kau ini San, udah tahu mama lagi marah, kau ngomong kayak gitu pula. Iya deh mak, syukurlah. Untung aja mama gak jalan. Baju. Aku punya ide. Gimana besok itu aku kasih aja dia baju kembaran sama kayak aku. Tapi nanti aku malah diketawain gak ya? Bodo amat. Yang penting besok aku kasih baju kembar. Siapa tahu kita jodoh. Enggak kok, bercanda. Kira-kira celenganku cukup enggak ya buat beliin kadonya? Gimana bukanya ini? Nanti kalau aku hempas pada bangun semua serumah. Oh iya, itu kan ada pisau. Untung kau ada di sini pisau. A few moments later. Alhamdulillah.
lumayan ya kan. Kalau misalkan kurang, suruh Kak Susanti aja yang nutupin. Oke, saatnya kembali ke kasur. Cepat, San. Lama kali lah. Aku tinggalkan kau ya kalau lama-lama. Iya, Bang. Sabarlah sedikit kau itu. Kenapa lah cewek-cewek ini? Kalau mau pergi, pasti lama kali. Ayo, San. Aku hitung ya kau. Kalau belum juga, selamat tinggal. Kak, nanti bajunya pilih yang cantik-cantik ya. Iya, aman aja lah. Kau serahkan aja semuanya sama aku. Cepatlah lagi kau pergi, nanti kau ditinggalkan abang. Oke, Kak. Nanti jangan lupa jemput aku. Oke, kalau ingat ya. Bye, aku pergi dulu. Tak lama kemudian. A few moments later. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi juga, Ibu. Nah, gini kan enak Ibu dengarnya. Kalian semangat, Ibu juga lebih semangat ngajarnya. Bu! Iya, Rani. Kenapa? Aku permisi ke WC ya, Bu. Dari tadi aku nahannya. Oh, ya silakan, tapi cepet ya. Oh, pantasan aja dari tadi ada kayak bau-bau nggak sedap. Ternyata ada yang kentut rupanya. Apa kau main tuduh aja? Gak ada nyaku kentut dari tadi. Oke, sebelum kita masuk pelajarannya, Ibu ada pertanyaan untuk kalian. Pertanyaan ini mengenai pelajaran kita kemarin. Nah, nanti siapa yang gak bisa jawab ketahuan deh tadi malam gak belajar. Dan selama pertanyaan berlangsung, kalian tidak boleh membuka buku ya. Semua buku-bukunya ditutup kembali ya. Waduh, aku kan gak belajar tadi malam. Mati aku. Iya, Bu. Oke, siap-siap ya. Pertanyaan atau soal pertama. Perhatikan ya yang di belakang. Ketika pulang sekolah, Susan bertemu ibu guru. Kemudian, Susan mengucapkan, "Saya, Bu." Oke, silakan dijawab ya. Susan mengucapkan, "Selamat siang, Bu." Iya, benar sekali. Ayo tepuk tangan semuanya. Oke, sekarang Ibu mau melanjutkan soal kedua. Yang lain siap-siap ya. Soal kedua, Ibu sedang menjemur pakaian. Pakaian dijemur agar... Bu, saya Bu. Ya, silakan Ani. Agar pakaiannya wangi, Bu. Iya, hampir benar. Kira-kira ada yang mau memperbaiki jawabannya nggak? Bu, saya Bu. Oh iya Gilang, silahkan. Supaya pakaiannya kering lah Bu. Masa supaya pakaiannya basah? Kan dijemur tujuannya supaya kering Bu. Ini kan soalnya mudah. Bener gak Bu? Iya jawabannya benar. Yeay, ore, ore, benar. Nah jadi
Jadi pertanyaannya cuma ada dua itu tadi ya. Sekarang kita masuk ke materi baru. Yes, untung aja. Tak lama kemudian. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. A few moments later. San, kau nggak pulang sama aku? Enggaklah, Lang. Soalnya aku udah janjian sama abang suruh jemput. Oh, iya deh. Kalau gitu aku pulang duluan ya. Nanti jangan lupa kau datang. Terus jangan lupa juga kau bawa kadonya. Tenang aja kau, nanti kubawakan kau kado yang paling besar. Alah, awas saja kau ya. Ya udah, aku pulang dulu ya. Kurang. Udah cantiknya aku. Nanti suka pula si Gilang samaku. Oke, tinggal pergi. Kakak. Hah? Sumpah, demi apa, San? Cantik kali kau. Mirip aku sih. Ah, gak mau lah aku mirip kakak. Aku mau mirip mama aja. Ya, aku kan juga cantik kayak mama. Ngomong-ngomong, kau jadi minta antar aku kan? Jadi dong, Kak. Lah, terus kadonya mana? Iya ya, untung aja kakak ingat. Ya udah, kakak tunggu sini dulu ya, aku mau ambil kadonya. Tak lama kemudian. Hah, Susan, beneran itu kau kan? Bukan bang, ini adalah jelmaannya. Ya iyalah ini aku, terus siapa lagi? Santai bro, gak usah ngegas. Aku cuma mau bilang aja kalau kau cantik sekali hari ini. Mirip tante-tante yang mau nagih hutang. Kak, kira-kira udah mulai belum acaranya? Ya belum lah, baru aja jam 1:30. Makasih kakak, nanti gak usah jemput aku ya. Yoi, ya udah aku pulang ya. Nah, ini dia Susan. Nungguin aku kau rupanya, Lang. Iyalah, kau kan orang terpenting. Bercanda. Ya udah, Bang. Ayo dimulai aja caranya. Oke, Dek. Baiklah semuanya, harap tenang ya, karena kita akan melaksanakan acaranya. Oke, semuanya tenang. Baiklah, inilah acara yang kita nantikan dari tadi. Yaitu ulang tahun Gilang yang ke-8. Nah, jadi pertama-tama, marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Amin. Acara kedua yaitu tiup lilin. Nah, acara ini adalah merupakan acara inti. Oke, sebelum tiup lilin, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu ulang tahun. Mulai! Oke,
Oke. Acara terakhir yaitu potong kue. Nah, nanti setelah suapan pertama untuk orang tua selesai, selanjutnya ada suapan kedua, yaitu suapan spesial untuk salah satu temannya. Tapi dipilih ya. Aku pilih Susan. Ayo Susan, maju. Hah? Kok Gilang milih aku? Kan aku jadi malu. Baiklah, namanya yang sudah terpilih silakan maju ke depan. Ayo, adik Susan, silakan maju ke depan. Susan, maju. Ayo Susan, maju aja. Kau udah dipanggil noh sama Gilang. Iya Om. Iya, mari kita hitung. 1, 2, 3. Oke, acara selanjutnya foto-foto. Yang mau foto-foto silahkan ke depan ya. Nanti biar abang yang fotokannya. Ayo San, kita foto-foto untuk kenang-kenangan. Iyalah, boleh juga. Ayo, biar besok kita besar bisa lihat foto kita waktu kecil.